Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menggelar bimbingan teknis pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS se-Kota Sibolga dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis pagi 11 April 2019 di Gedung Nasional Kota Sibolga. Komisioner KPU Kota Sibolga, Divisi Teknis Penyelenggara Salmon Tambunan menjelaskan, ada sekitar 121 KPPS yang hadir pada kegiatan tersebut, yang terdiri dari Kecamatan Sibolga Utara serta dari Kecamatan Sibolga Sambas, dengan tujuan agar para anggota KPPS dapat lebih memahami regulasi dan prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara serta pelaksanaan rapat perhitungan suara. Jadi hari ini kita melaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara di TPS kepada KPPS di dua kecamatan, yaitu KPPS yang berasal dari Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Sambas. Ada sekitar 121 TPS yang kita latihkan hari ini, di mana masing-masing TPS 4 orang kita undang untuk mengikuti bimbingan teknis ini. Jadi bimbingan teknis ini kita berikan kepada mereka agar mereka memahami regulasi dan prosedur, ya. Sekali lagi saya katakan, mereka memahami regulasi dan prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara dan pelaksanaan rapat penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 17 April mendatang. Selanjutnya KPU Kota Sibolga juga akan memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS Kecamatan Sibolga Selatan serta Sibolga Utara pada tanggal 13 April mendatang, sehingga KPPS se-Kota Sibolga mempunyai pemahaman dan kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugas pada Pesta Demokrasi 17 April mendatang. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.